Kembali lagi di channel Dever Pensil. Di tahun 2021 aku pernah bikin video tentang cara bernafas ketika snorkeling. Dan tentu saja banyak pertanyaan yang muncul di video ini. Dan hal yang paling banyak ditanyakan di video ini adalah ini guys. Dan dari berbagai pertanyaan ini intinya sebenarnya sama, yaitu bagaimana nafas kita ketika kita masuk ke dalam air menggunakan snorkel. Apakah airnya masuk, apakah kita bisa ambil nafas di dalam air atau sebagainya. Dan kalau kamu mau tahu jawabannya, tonton aja video ini sampai selesai. Jadi intinya, snorkel itu bukan alat bantu pernafasan di dalam air, melainkan alat bantu pernafasan di permukaan air. Fungsinya aja jelas untuk snorkeling, bukan untuk diving. Jadi ketika kepala kalian masuk ke dalam air atau menyelam, tentu saja kalian nggak bisa ambil nafas dari snorkel karena air akan masuk ke dalam ruang di snorkel itu. Otomatis ketika kalian akan masuk ke bawah air menggunakan snorkel, pastikan kalian sudah ambil nafas terlebih dahulu. Dan kita harus tahan nafas ketika kita di bawah air, karena ketika kita menghirup, otomatis air yang di dalam snorkel akan masuk ke mulut. Jadi jangan sampai kalian menghirup nafas lewat mulut ketika posisi kalian di bawah air menggunakan snorkel. Kalian bisa lihat di video ini, ketika aku memasukkan ujung dari snorkel ini ke bawah air, maka kalian akan lihat ada gelembung yang keluar dari dalam snorkel. Nah, ini menandakan ruang atau udara di dalam snorkel itu tergantikan oleh air. Otomatis, semakin lama kita menyelam di dalam air, semakin penuh snorkel kita oleh air. Sampai di titik di mana tidak ada udara sama sekali, karena semua ruang di snorkel kita terisi oleh air. Itu ya guys ya. Nah, itulah fungsinya kita tahan nafas di sini, karena kita nggak bisa ambil nafas dengan posisi snorkel penuh dengan air. Jadi udah terjawab ya pertanyaan tentang apa yang terjadi di nafas kita ketika kita snorkeling dan kita menyelam ke bawah air. Intinya air akan masuk, kita nggak bisa ambil nafas dan kita harus tahan nafas. Oke, selanjutnya aku akan jawab dari pertanyaan ini guys. Ketika kita dan snorkel masuk full di dalam air dan kita harus tetap tenang lalu melakukan snorkel clearing dengan teknik yang diajarkan di menit sebelumnya, itu kalau misal kita lakukan snorkel clearing, bagaimana cara narik napasnya? Kan snorkelnya full masuk di air, jadi masih ada air di dalamnya. Ya, betul sekali. Ketika kita masuk ke dalam air, snorkel akan full kemasukan air. Dan cara snorkel clearingnya adalah kita naik ke permukaan dulu, kemudian kita hembuskan menggunakan napas yang udah kita tahan tadi. Itu cara yang pertama. Jadi kita naik, kemudian kita tiup napas kita lewat mulut sehingga air yang di dalam snorkel keluar bersama udara yang kita buang. Itu namanya snorkel clearing. Dan cara yang kedua, kita tiup perlahan-lahan dari bawah. Jadi dari bawah kita naik ke atas pelan-pelan sambil kita membuang air yang di mulut. Nanti lama-kelamaan air akan habis ketika kita sampai di permukaan. Dan ini ada pertanyaan lagi. Ada kan masker yang sekalipun kita ke bawah laut atau ke bawah air, air nggak bisa masuk ke dalam masker karena ada ruang hampa udara atau memiliki dry heart pada masker. Mungkin ini maksudnya pada snorkel ya. Dan jawabannya adalah ada. Memang sekarang udah banyak snorkel yang ada sistem dry heart atau ada katup di ujung snorkel sehingga air nggak akan masuk ketika kita menyelam. Jadi bedanya cuma itu. Ketika kita menyelam, kalau snorkel biasa air akan masuk dalam snorkel, sedangkan pada snorkel khusus yang ada katup tasnya, air nggak bisa masuk. Tapi bukan berarti kita bisa ambil nafas, kita tetap nggak bisa ambil nafas dengan snorkel ini, karena bagaimanapun udara yang kita bawa ke dalam air di dalam snorkel ini sangat sedikit. Tetap kita wajib tahan nafas ketika snorkel masuk ke dalam air. Oke, itu aja video Q&A tentang bagaimana nafas kita ketika menyelam menggunakan snorkel. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.